Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak jenis ibadah yang kita laksanakan kepada Allah setiap saat. Di antaranya adalah sholat, di antaranya adalah zikir, di antaranya membaca Quran, i'tikaf dan sebagainya. Kita kadang-kadang kurang menyadari bahwa di antara ibadah yang kita laksanakan kepada Allah adalah termasuk doa. Karena dalam pemahaman kita, doa adalah sebuah permohonan kita kepada Allah. Jadi doa hanya permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebenarnya doa bukan sekedar permohonan. Tapi Rasul mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti ibadah. Jadi kalau tadi ada beberapa jenis ibadah kita, amal kita, salat, zakat, puasa, zikir, haji dan sebagainya, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa inti ibadah. Jadi karenanya doa bukan sekedar permohonan, tapi doa adalah ibadah. Maka karenanya tidak ada seorang pun setelah berdoa yang boleh disebut gagal. Seandainya kita berdoa kepada Allah tentang sesuatu, namun tidak pernah kita rasakan dalam kehidupan kita terkabul apa yang kita mohon kepada Allah, itu bukan artinya kita gagal dalam berdoa. Tapi apabila kita pahami bahwa doa itu ibadah, kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan wujud dalam kehidupan kita sesuai harapan kita, ini adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang doa ada yang makbul, ada yang mardud. Doa ada yang dikabulkan Allah, ada pula yang ditolak. Kenapa ada doa yang ditolak? Pasti jawabannya karena tidak melengkapi syarat. Doa kita ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak melengkapi syarat. Permohonan sesama manusia saja sangat banyak perlu berkas, rekomendasi dan sebagainya. Maka dalam hal ini sebagai pedoman kita untuk mengetahui kira-kira apa sebenarnya syarat-syarat berdoa. Pada suatu hari, murid daripada Syekh Ibrahim bin Adham menghadap beliau. Karena murid beliau ini rupanya sudah sangat lama berdoa kepada Allah, tapi tidak pernah dirasakan doanya sudah makbul. Sehingga dia risau setiap saat, kenapa doanya tidak makbul. Lalu dia menghadap sang guru, beliau mengadu tentang halnya. Saya sudah sangat lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari ini saya belum merasakan doa saya termakbul. Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan kepada muridnya, "Wa in kana ta'amuka haraman fa kaifa yustajabulah?" Mungkin gurunya ini sangat kenal dengan muridnya. Maka beliau langsung menjawab seperti itu. Wa in kana ta'amuka haramun fa kaifa yustajabulah? Seandainya makanan yang kamu makan setiap saat itu ada unsur yang haram, bukan haram semuanya, ada unsur yang haram, fa kaifa yustajabulah? Bagaimana Allah bisa menjawab doamu? Artinya inti yang dijawab oleh Syekh Ibrahim bin Adham, seluruh anggota yang terlibat di dalam berdoa harus bersih. Ini salah satu persyaratan termakbulnya doa kita kepada Allah. Seluruh anggota yang terlibat di dalam berdoa harus bersih daripada dosa. Jadi di antaranya mulut, kerongkongan dan perut kita. Ini
anggota yang terlibat di dalam berdoa. Mulut dan kerongkongan adalah jalan tempat berlalunya suara yang keluar berdoa kepada Allah. Harus suci, harus bersih. Tangan kita yang selalu menadahkan ke langit berdoa kepada Allah juga harus ikut bersih daripada dosa. Artinya seluruh anggota yang terlibat di dalam berdoa harus bersih dari dosa. Ini kata Syekh Ibrahim bin Adham. Ini apabila kita ingin doa kita termakbul di sisinya. Lalu mungkin pertanyaan kita, kalau memang persyaratan berdoa harus bersih dari dosa, bagaimanakah orang-orang yang berdosa itu berdoa? Artinya orang yang berdoa kepada Allah harus sudah taubat kepada Allah. Ini persyaratan yang paling utama yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Ini adalah salah satu persyaratan termakbulnya doa apabila kita memanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota yang terlibat di dalam berdoa harus bersih. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila persyaratan sudah terpenuhi, syarat-syarat termakbulnya doa sudah terpenuhi, Allah sudah menyatakan fa inni qarib ujibud da'wata idza da'an. Allah pasti kabulkan doa hambanya. Cuma yang jadi persoalan, apa yang dimaksud dengan makbulnya doa? Ini yang kadang-kadang salah penafsiran daripada kita orang yang berdoa kepada Allah. Kita sering mengartikan dikabulkan doa oleh Allah apa yang kita harapkan wujud dalam kenyataan. Ini adalah sesuatu yang sangat keliru. Dan ini adalah sesuatu kekurangan adab seorang hamba kepada Allah. Kita berdoa sesuatu kepada Allah dengan harapan wujud sebagaimana yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Itu artinya makbul. Itu adalah pengertian yang sangat keliru. Maka para ulama mengartikan makbul doa, doa kita makbul artinya doa kita sudah diagendakan Allah, selesai. Sama mungkin seperti yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Arti makbulnya doa, doa hamba oleh Allah, doa hamba diagendakan Allah. Itu arti makbul. Persoalan wujud dalam kehidupan kita ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang suatu kekurangan besar daripada kita, Allah sudah kabulkan doa, tapi kita sudah duluan vonis Allah tidak mengabulkan doa kita. Kalau bahasa kita, sangat menyakitkan perasaan Allah. Jangankan Allah, sesama manusia, di saat ada permohonan, kita sudah memberikan kepadanya, malah jauh lebih baik yang dia harapkan, tapi dia sudah ceritakan ke orang lain bahwa kita tidak pernah memberikan kepadanya. Menyakitkan perasaan memang. Jadi apalagi Allah yang maha segala-galanya, kita sudah bermohon, kita sudah berdoa, Allah pun sudah kabulkan. Tapi kita sudah memvonis Allah, Allah belum menerima doaku. Ini adalah suatu kekurangan adab kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah mengambil kesimpulan bahwa terkabulnya doa wujud seperti harapan kita. Padahal tidak demikian. Rasul bersabda dalam salah satu hadisnya, doa hamba tidak pernah melenceng satu di antara tiga. Ini kadang-kadang yang kita tidak memahami sehingga kita sering mengambil kesimpulan Allah tidak kabulkan doa kita. Rasul mengatakan doa hamba tidak pernah melenceng satu di antara tiga. Yang pertama sekali, Allah berikan sesuai harapan. Ini yang selalu diartikan makbul doa oleh kita. Padahal masih ada dua lagi bentuk makbulnya doa. Yang pertama, makbulnya doa artinya Allah berikan sesuai harapan. Kalau kita berdoa kepada Allah supaya kita mampu membangun rumah,
Allah berikan kemampuan dan kita sanggup membangun rumah. Itu salah satu bentuk Allah kabulkan doa. Tapi masih ada dua lagi bentuk makbulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah kabulkan doa tapi kemudian Allah alihkan ke dalam bentuk yang lain karena pertimbangan yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada Allah supaya kita mampu membangun rumah. Allah mendengar doa kita, bahwa salah seorang hambanya bermohon supaya dia ada kemampuan bangun rumah. Allah dengar. Tapi Allah buat pertimbangan. Hambaku yang satu ini, dia bermohon supaya sanggup bangun rumah. Allah maha mengetahui. Rupanya Allah sudah tahu catatan perjalanan hidup hamba yang sudah berdoa ini, bahwa dalam pertengahan perjalanan hidup dia mengalami penyakit yang berat, menghabiskan banyak biaya. Maka seandainya aku kabulkan doa sesuai permintaan, aku berikan kemampuan untuk membangun rumah, tapi ternyata dia harus terbujur sakit di dalam rumah, menghabiskan biaya yang sangat besar. Apa artinya sebuah rumah? Maka Allah alihkan pemberiannya kepada hambanya yang satu ini ke dalam bentuk yang lain. Artinya Allah tidak berikan kemampuan membangun rumah, tapi Allah tidak memberikan penyakit kepadanya, sehat sepanjang hayat. Mana lebih mahal? Rumah yang mungkin harganya katakanlah 1 miliar, tapi penyakit kita seumur hidup, semegah apapun rumah yang kita miliki, tidak akan bermanfaat bagi kita. Jadi Allah sudah kabulkan doa kita, tapi Allah buat pertimbangan, ada yang lebih bermanfaat daripada rumah, yaitu Allah tidak jadi memberikan dia penyakit. Dan ini tidak ada seorang pun yang mengetahui. Maka setiap kita berdoa harus berhusnudzan kepada Allah. Seluruh doa kita makbul. Mungkin Allah tidak kabulkan sesuai harapan, insyaAllah Allah sudah alih dalam bentuk yang lain. Kemudian masih ada bentuk yang ketiga. Seandainya doa kita sudah dikabulkan Allah, tidak diberikan seperti yang kita harapkan, dan juga tidak dialihkan dalam bentuk yang lain di dunia ini, doa kita sudah dialihkan dalam bentuk pengampunan dosa di akhirat. Kalau kita bangun rumah, ternyata Allah tidak berikan kita kemampuan bangun rumah dan tidak dialihkan dalam bentuk yang lain di dunia ini, tapi Allah buat pertimbangan yang sangat bijaksana. Kupu rumah cukup raya, desa cukup le, nanti di akhirat di dalam neraka. Maka sebagai ganti dia mampu membangun rumah, Allah berikan keampunan seluruh dosanya. Ini tiga bentuk makbulnya doa hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita sampaikan tadi, seandainya seorang hamba berdoa kepada Allah tapi dia rasakan tidak pernah wujud dalam kenyataan hidupnya sesuai harapan, langsung dia memvonis Allah menolak doanya, Allah cukup tersinggung perasaan kalau bahasa kita. Padahal Allah sudah menghapuskan dosanya, Allah sudah mengalihkan pemberiannya dalam bentuk yang lain padahal. Sehingga pernah ada seorang dalam riwayat, dikisahkan dalam kitab Tasawuf, seorang hamba yang sudah cukup lama berdoa kepada Allah siang dan malam, terus berdoa kepada Allah dengan meneteskan air mata, lalu tidak pernah terwujud dalam kehidupannya sesuai harapan yang berdoa ini. Jangankan manusia, para malaikat sudah sedih melihat. Cukup malaikat kalian, kamu peluh-peluh pun berdoa kepada Allah tapi hanya kabulkan. Sehingga di antara malaikat ada yang memberanikan diri menghadap Allah. Ya, tanya kepada Allah, ya Allah kejut ya hamba doa ni, kamu peluh pun berdoa cukup tayang lu, tinggal itu liung tu. Tapi engkau tidak memberikan sesuai harapan. Pernah salah haji. Kenapa engkau ya Allah tidak kabulkan doanya? Allah menjawab,
saya sudah memberikan lebih daripada mengabulkan doanya. Artinya, rupanya Allah Subhanahu wa taala sangat merindukan suara orang yang berdoa ini. Setiap saat dia berdoa kepada Allah, setiap malam di jauh malam dia berdoa kepada Allah, rupanya Allah sangat bahagia, sangat merindukan suara orang yang berdoa ini. Maka Allah menyatakan kepada para malaikat, seandainya aku berikan sesuai harapan yang berdoa ini, pasti dia tidak berdoa lagi. Sedangkan saya sangat merindukan suaranya. Menyelombi kaipiuh mendoa, pulun nunggu alam duman. Jadi sengaja hanalun bilun rindu kepada suaranya. Ini sebuah makbul doa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus setiap saat di dalam berdoa, pertama sekali kita harus menganggap sudah sukses karena kita sudah beribadah. Doa itu ibadah. Tanpa dikabulkan pun doa itu menjadi ibadah yang besar kita kepada Allah. Yang kedua, kita harus merasa husnudzan kepada Allah bahwa doa kita sudah makbul, terserah Allah apa yang sangat cocok Allah berikan kepada kita. Maka dengan hal seperti ini, tidak ada celah bagi seorang hamba untuk mengatakan bahwa Allah sudah menolak doanya, kecuali mungkin pihak kita sendiri tidak memenuhi syarat-syarat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang sangat dibenci Allah, selain daripada orang yang berdoa doanya makbul, dia mengambil kesimpulan Allah menolak doanya, ini salah satu orang yang dibenci Allah, tidak sopan, tidak berhadap kepada Allah. Yang kedua, orang yang dibenci Allah, sesudah dia berdoa, doanya dikabulkan Allah, kemudian dia tidak menghargai pemberian Allah. Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Sangat dibenci Allah. Wa idza massal insana dhurru, apabila manusia ditimpa musibah. Karena sangat sering manusia baru berdoa di saat ada musibah, ada penyakit, ada virus. Ini berdoa di mana-mana, mohon supaya diangkat penyakit, dijauhkan bala oleh Allah. Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi, dia berdoa kepada kami sambil berbaring, aw qa'idan sambil duduk, aw qa'ima sambil berdiri, sambil berjalan. Selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, pegadah penyakit dunia, ya Allah, ya Allah, nepi sehat, ya Allah, ya Allah, pegadah balanya. Muncul setiap mulut hamba Allah di saat dalam keadaan sempit. Namun falamma kashafna anhu dhurrahu, manakala Allah pindah penyakitnya, manakala Allah amankan dari bala, marra ka'allam yad'una ila dhurrin massah, dia berlagak sombong bagaikan tidak pernah terjadi sesuatu. Kita ingat di saat tsunami dulu di Aceh, hampir setiap rumah mungkin di daerah Banda Aceh, keluarga-keluarga yang ditinggalkan semuanya menangis. Kita mendengar isak tangis dari keluarga, mendoakan, selain daripada mendoakan kepada yang sudah berangkat pergi menghadap Allah, juga mendoakan supaya Allah menjauhkan bala semacam tsunami. Tapi di saat keadaan musibah itu aman, tsunami pun sudah tidak ada lagi, keadaan kehidupan sudah normal, ini yang disebutkan Allah, marra ka'allam yad'una ila dhurrin massah, manusia sombong berlagak seperti tidak pernah terjadi sesuatu dalam kehidupannya. Ini adalah suatu kebiasaan kita sebagai umat manusia.
Jangankan Allah, sekali lagi manusia sendiri, di saat kita dibantu oleh orang lain kemudian kita tidak pernah memperlihatkan kepadanya orang yang pernah dibantu olehnya, kita sombong dengan orang yang membantu kita, dia sangat tersentuh perasaan. Maka karenanya hadirin yang mulia, dengan musibah yang Allah berikan di negeri kita, walaupun insya Allah alhamdulillah di Aceh dalam keadaan normal, aman, tapi Allah masih memperhatikan tingkah laku hambanya. Apabila Allah sudah memberikan keamanan, memberikan kita kenyamanan, apalagi berbeda dengan saudara-saudara kita di daerah yang lain, tapi kita tidak merasakan sudah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berlagak sombong tidak pernah diberikan sesuatu oleh Allah, kita harus ingat di ayat yang lain, inna adzabil syadid, Allah sudah menyiapkan azab yang jauh lebih pedih mungkinnya daripada apa yang sudah diberikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Maka karena yang hadirnya mulia, di samping daripada kita terus berdoa kepada Allah untuk Allah berikan segala sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita, berdoa kepada Allah supaya dijauhkan daripada pala, kita harus sanggup memperlihatkan kepada Allah bahwa kita adalah orang yang sangat menghargai apa yang Allah telah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Amin ya rabbal alamin.